selama 3 tahun. Berjaya. Bagaimana? Hei! Mau berdaya? Aku tak mau mengisi orang lho. Ini apa, Cah? Kamu ini? Gue mau apa, Cah? Ini masih teriak itu, Cah? Perguruan kelamin gede. Apa meneh ini? Apa meneh kok babakan tai terus, Cah, Cah? Loh, kok anjir? Jadi palsu ternyata susah guys. Kedelapan dunia rasa tengahku saiki buat ayo lor, saya Fajar Julianto. Izin ngonten kudu guyen, ra sung guyu peksanan guyen, ra lucu pancen aku ora niat ngucung nggih. Padu biasane aku areng ajeng jenengan ning nontone orang-orang yang ada di internet dan saya selalu caman jenengan yang mau masuk di YouTube saya tidak nonton saya di media sosial karena di media sosial itu adalah potongan dari video-video YouTube saya yang lama ya. Jadi ora masalah aku areng nontone aku nang media sosial tapi aku yo gur mengandani yang video sing nang media sosial iki video lawas gur ngono kuwi tok sih. Oke. Okay. Oh iya sing rumangsa urung tak konfirm Facebook-e tolong infoken aku wae soalnya aku reso milah-milah antara jenengan-jenengan kuwi dan wong-wong random ya bro ya. Terus sing cek penasaran karo hasil musikku sing pernah tak gawe langsung wae. Apa biasanya ki? Nang Spotify bro. Ya wes ya ora usah kakean cakem langsung ngajak kita masuk ke kontennya motherfucker. Oke, saya ini melebu nang episode kudunggu 135 dan podo biasanya melebu nang segmen kata-kata hari ini sih dan segmen tambahan telepon subscriber. Oke, yo wes yo langsung buka kolom komentar YouTube ya nak opo wae engko. Kata-kata hari ini numpak pit banding gembos, cupit bojone kanca bos. Cupit ki opo cah? Aku jini paham karpe dek iki opo. Ning cupit ki opo? Kata-kata hari ini jodohmu capete bapakku. Apa meneh to iki? Capete bapak. Capet ki apa, Jon? Sing ngene wae to sing nulis sih, aku ora mudeng iki, Cah. Langsung next wae. Kata-katane dhisik, Mas e. Aisyah tuku santen. Tukune nang warunge Pak Andi. Mbok nek kangen ki ngomong kangen. Ora usah ngajak padu wae to, Dik. Kok kisahmu koyo lagu wae to, Bro? Nyene, Mas. Aku ki mudeng karepe dhek iki apa? Dei gor pengen waktumu bro. Jadi kue kudu memilah waktumu kue dinggo dee. Tapi tulung kandani dee yang kue ki ya ono kesibukan sendiri. Jen saling mengerti ngono lho bro. Jen ora padu terus bro. Oke? Okay? Wes ngono tok we. Modal setia karo kepercayaan. Isih kalah karo sing berpangkat lan selalu ada. Oh, kue ki canggih. Mending mundur putar balik golek sing liyane mas. Ngenah kalah kue ya mas. Lameh piye meneh des. Berpangkat selalu ada. Kue apa ya wes langsung mundur ya mas. Terakhir yo kata-kata hari ini eling nalikane pati ditumpake krendo kene wes gemati malah milih saya sugih bondo. Klasik tenan sah wes langsung mundur ya bro bro yang kau ngono kue. Iya yo bro yo wanita bro. Iya sah. Saya disclaimer saya ngendau disalahke. Iki gor sebagian kecil wanita yo bro yo. Tulung ora kabeh. Yo. Sing protes-protes sih do iso santai ora sih. Kok ora iso santai ngono lho, Bro. Aja serius-serius ngopo sih? Oke, tak gawe cepet wae iki mbok cepet mbok ora iki langsung wae mlebu nang telepon subscriber ya, Bro ya. Ya oke sih, telepon cek ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Fani di Ponorogo. Di Ponorogo Jawa Timur nggih? Nggih. Oke, iki langsung wae Mas, jenengan arep nyumbang kata-kata hari ini apa iki, Mas? Kata-kata hari ini ne cukup tuliskan namanya di atas kertas tanpa perlu kau tuliskan dalam hati. Oke. Okay. Kenapa? Karena jika sakit hati, cukup kau robek kertasnya tanpa perlu kau merobek hati. Seru tenan sumpah, Bro. Iki opo iki? Pengalaman hidup apa piye iki? Pengalaman hidup, Mas. Lah piye, Bro? Iki langsung nang intine wae, Mas. Intine piye iki? Jadi intine, Mas, pomo kanggo sapa-sapa wae sing lagi seneng ngambil uang. Oke. Okay. Aja langsung mbok lebokno ning ati. Heeh. Oh. Cukup nganu lebokno ning awang-awang wae. Dadi nek pomo dhek ora sida ambek kowe pomo ATS. Heeh. Oh. Ora langsung loro ati. Dadi nek kan sik nganu pomo loro sik loro pikir. Oke, okay. Siap-siap aku paham Bro Ben. Apa ya awake dhewe iki iso ngrasak apa siap-siap sik yen arep loro ati lho Bro. Ya apa ora? Siap-siap sik yen arep ditolak utawa dhek ninggalne kowe pas lagi anget-anget hatimu. Siap. Oke, Mas. Iki aneh-aneh meral, Mas. Pun, Mas. Ngonten mawon. Oh, ngonten mawon. Oh, ya wis, ya wis. Matur nuwun wis anu ya wis nyumbang kata-kata hari ini ne ya, Mas ya.
Nggih, siap. Yo wis, iki enek sing perlu mbok omongke ora iki? Nggih, Mas. Piye? Kulo nek ada YouTube, Mas. Piye? Oh, nggih, YouTube-e apa? Engko tak tulis e. YouTube-ku siaran bola, Mas. Ora apa-apa, ora masalah. Tentang bola, Kuran. Heeh. Oh. Channel-e jenenge apa? Siaran bola. Oh, siaran bola ngono tok. Heeh. Yo wis, engko screenshot apa screenshoten wae engko tak lebokke nang editing, oke? Okay? Oke, yowes, ya Mas, ya matur nuwun ya Mas, yowes ngancani bengi ku iki. Nggih. Yowes, kapan-kapan meneh ya Mas ya? Nggih. Oke, iki tak tutup nggih Mas nggih. Nggih, Mas. Nggih, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A few moments later. Kita tutup nggih. Matur nuwun Mas. Mau ngomongke sampean nganu promosine YouTube-e kula, kula nggih matur nuwun mugi-mugi sampean sampai nopo malah pedot. Oke, matur nuwun dengan Mas Fanin mau, ternyata dia yang duwe channel YouTube ya jenenge siaran bola. Terus menawa kowe seneng bal-balan yo langsung wae subscribe channel YouTube Mas Fanin mau. Terus sing pengen mlebu konten telepon subscriber langsung DM Instagramku ya. Terus sing arep tak wacake tulisan kata-katamu langsung wae tulis nang kolom komentar yo bro yo. Ya wis yo, langsung nang konten utama yo bro yo. Ya wis yo, rasa kesuwen. A few moments later. Wis ngopi urung? Urung? Wis kok ranyeni polo. Seruput sing pop e. Ranyeni bae strani. Loh, ngopi koyo aku. Weh, tolong, kopi weh. Kopi. Mas, kopi nih. Nama-nama Mas. Ora arah masuk ta. Ora masuk. Ora nganggo ah. Oke, iki mlebu nang TikTok tapi iki anak geger-gegeran Surakarta, iki langsung wae diwaca yo. Lur takon tenan iki, wong Jawa iki apa kudu wajib melu aturan Jawa? Kan aku meh rabi, aku anak kesiji calon bojoku anak ketelu. Nah, kuwi kan ono larangane nek menurut wong Jawa, semisal nekat apa nglanggar piye yo, Lur? Yen meteng dhisik. Dudu kuwi kudu oleh restu wong tuane, tapi nek kowe meteng dhisik wong tuane sing golek restumu kan piye? Iki akeh cerita sing kaya ngono kuwi, Bro. Kowe mudeng dhewe lah yen meteng dhisik. Tresno can iso kalah karo hitungan Jawa, tapi hitungan Jawa iso kalah karo meteng dhisik. Wis yo prof sa. Solusi tanpa solasi meteng dhisik. Iya yo Bro yo. Jenenge ngene iki yo ora oleh cah. Aku ngomong ngene iki gara bercanda yo Bro yo. Kowe mudeng konteke yo Bro yo. Sorry Bro, tolong dimaklumi ngene iki bercanda Bro. Yo wis, anu, aku njaluk solusine langsung tulis nang komentar Bro. Halo Dek. Waduh. Perasaan gue rapen ae. Opo iki? Fallback Kak. Sek Mas sampean tentara dudu. Nek dudu sepurane Mas seleraku sing tentara. Ya toh. Cowok ganteng. Cowok ganteng di atas genteng. Cowok ganteng di atas genteng lagi makan beng-beng. Cowok ganteng di atas genteng lagi makan beng-beng di seruduk banteng. Cowok ganteng di atas genteng lagi makan beng-beng di seruduk banteng memakai topeng. Cowok ganteng di atas genteng lagi makan beng-beng di seruduk banteng memakai topeng dan baju loreng-loreng. Cowok ganteng di atas genteng lagi makan beng-beng di seruduk banteng memakai topeng dan baju loreng-loreng kena tempeleng. Cowok ganteng di atas genteng lagi makan beng-beng di seruduk banteng memakai topeng dan baju loreng-loreng kena tempeleng dan diusir sama Pak Aceng. Tak hargai effortmu bro. Perjalanan ini terasa sangat menyakitkan. Manual. Sayang kau tak duduk di sampingku kawan. Iya. Terus buffering, buffering. Padahal aku pengen nonton Triadi loh. Ah kita itu tetap orang mulai kayak aku nonton Triadi mau pilih lagi. Buffering tenang sambil iya lagi. Aku pengen nonton Triadi lagi. Wah, sorry Di, sorry. Bukan Mas, saiki adikku wis wedi buka itu lama. Lama apa cuy? Matur nuwun Mas, akhirnya pitikku gelem tak gelem lama apa? Apa solusi ini ku dengan gue Triadi? Suwun Mas, tikus nang omahku dom lain. Kita solusi itu nang segala solusi ya gitu Triadi kita. Wong tulus playlist full album Triadi. Wong tulus nonton Wong tulus aja. Anjir, wong tulus aja. Jadi cinta pering mana aja. Perjalanan semoga lancar yuk. Terasa sangat menyakitkan. Kitri hati mode senjari. Yes,
sayang, kau hatimu di senja di sampingku kawan. Apa wis rilis album Mas? Arta Arum makai tenan udah. Ya ini tak follow. Deh, apa kreatif tak follow neng deh ora follow aku ya udah sih kan. Tapi ramo pola deh salah apa bro? I karpe baku lagi. Apa? I kamar pink bisa jadi. Otakmu sing bosok bro, kalau ingin ewe langsung traveling. Jauh di mata, dekat di hati itu apa? Pusar. Karena apa yang gak peduli? Berdompet. Tidak apa ya, yang udah masuk tapi tetap ada di luar. Kanci. Lihat, lari. Kuping. Oke, patu apa yang bisa belanja? Tunggan bersamamu. Alhamdulillah untuk ora oke saya ngoke nang ngekek genah iki sah. Tak baleni pesan kok sih menawa iso ngekek aku gur pengen ngekek, bro. Jauh di mata, dekat di hati itu apa? Apa? Pusar. Oke. Karena apa yang enggak peduli? Indah apa ya, yang udah masuk tapi tetap ada di luar. Kanci. Lihat, lari. Kuping. Patu apa yang bisa belanja? Tunggan bersamamu. Oh nih pak, pergi. Terus selamat turun lah, wis menghiburku ya pak. Yo matur nuwun banget pak. Oh, Pokemon. Yo play. Apa? Apaan tuh? Sapa sing arep misuhi cah? Langsung tulisan web pisuanmu koyo piye aku pengen weruh pisuanmu koyo piye jo, lho. Ayo play. Gue berharap aku ngomong apa? Yang bisa tangga ada masalah apa? Astagfirullahaladzim. Apa ki mau? Melu perguruan apa? Perguruan kelamin gede. Noni. Apa meneh iki? Kocok tembak dalam. Apa ki Jo? Asal gang asta gangsal. Sempet satu peli. Apa ki kocok tembak dalam? Kapan Jo? Jo iki apa, Ndes? Ya yo iki apa? Kowe takon aku ra mudeng cah iki apa, Jon? Ki aku goleki jawaban isine gur ngeteng-ngeteki kanca-kancane tok iki apa to, cah? Iki apa ki Jon? Nenek sing iso jelaske iki. Ya apa iki? Gue berharap aku ngguyu kaya ngene iki, Ndhe. Piye, Bro ya? Mutiar, mutiar. Astagfirullah. Tenan ora iki mau. Apa to iki? Slow motion barang. Koala. Gula aku rasa ngrespons skip bae, Des. Little body, silet gatel kelebon wedi. Wis wayahe ngopi, piye lho iki renek info iki? Ki Mas Setriadi to, Cak? Bah. Apa sak circle karo Triadi? Apa ki, Cak? Tulung Agung silang, tulung ana Agung. Jenenge apa Agung? Iki sapa? Gejala awale piye, Mas? Lah iki apa to, Bro? Little body,
silen gatel. Apa kabeh kontene ngene iki kabeh? Kamu nyanyi. Wis wayahe ngopi, piye lho iki renek info iki? Piye ya? Kelam-kelam iki. Aku kira mudeng kegiatane seleb-seleb TikTok iki kaya piye, Bro? Kusung. Kowe ngetek aku ngene iki aku ya ora paham dek iki ngopo. Apa kabeh ngene iki ngono lho, Bro? Tapi yang dek ngenalke personal brandinge kaya ngene iki mau kuwi terserah dek, aku ora ngelarang dan aku gak arep ngomong, tetaplah berkonten, Bro ya. Oke, okay? Yen kowe kuat nganggo personal brandingmu sing kaya ngono kuwi pertahan, kowe pomone kowe tersiksa piye ya. Aku kira mudeng isi hati dari mas-mas yang seperti ini lho, Bro. Ngerti gak sih? Maksudnya dek iki tulus ora nol nggae konten yang seperti ini, Bro. Aku yakin dek iki ketoke kesehariane dek ya orang ngene iki, Bro. Mesti wonge ya normal-normal wae iki gor personal branding nang TikTok ngono tok. Ya wis lah, tetaplah berkarya ya Mas ya. Amin ya rabbal alamin. Aku pernah coba pakai timun. Asli sih enak banget nasi gorengnya. Apa sih? Mau jual lele 7 ekor laku enggak? Lele 7 ekor langka itu, biasanya lele ekornya cuma 1. Terus ular kok dipiara, kalau digigit bagaimana? Aduh, semua hewan bisa gigit bodoh. Apa sih? Gue nggak mau beli iPhone karena nggak ada kamera depannya buat selfie. Adalah itu tompelnya yang gede buat naruh kamera sama sensor Face ID. Tapi kenapa kalau selfie harus ada cermin? Apa tuh bro ini bro? Hey, yo, kapan kau lahir? 31 Maret. Masih lama bodoh. Udahlah, jangan ngasih kado dulu. BJJ HBPD anjing apa tuh? Aku mau masang togel soalnya aku mimpi kamu meninggal. Apa tuh ya ya? Celah ya. Astagfirullahaladzim. Ngantuk juga aku. Ngantuk. Entahlah entah. Abungel. Kabeh dora klambi nang kamar mandi yo. Heeh. Sik bro, aku ra iso mendeskripsikan iki apa cah. Captionnya kanca sejati. Oke lah yen kowe nganggep kowe kanca sejatimu, tapi kan piye iki yo. Aku berharap iki gor konten tok bro, ra tenanan bro. Mosok yo anjing lah, mosok yo kalu ngono lho, ngerti gak sih? Madang nang warung, madang nang WC, itulah teman sejati. Aku randu konco sejati gak masalah des lo. Ini dinamakan teman sejati saling membutuhkan. Membutuhkan apa? Ngiseng dikancani nang WC ya. Karumangan lo deh. Kok sih bro? Janjian ini biasa coba. Masuk ya enak salah si ciseng kosong ngiseng. Baru kue jalukkan ngancani. Neng karumadang lo deh. Piye yo bro ya, aku rasa berpikir ini gini des. Alah, awuran mas, ramu deng aku mas. Karmu piye, yo next yo. Yo, sapa wae sing pengen tuku merch kaos Javanese Vodka iki langsung wae hubungin aku lewat Instagram oleh nang Facebook oleh nang TikTok oleh pokoknya hubungin aku sing respon aku bro. Merch kaos Javanese Vodka iki tak produksi nang Republic Printing bro. Instagramnya wis tak tulis nang kono ya. Yang pemone kowe arep gawe kaos skala gede atau percetakan-percetakan kuwi langsung nang Republic Printing wae bro. Iso konsultasi online bro, ngerti? Yo wis, sing penting kowe tuku merch kaos Javanese Vodka iki yo bro. Wis gratis ongkir lho iki. Regane gor 1000 lho iki. Murah pian lho iki cah. A few moments later. Hello guys, hari ini saya goreng telur bapak saya. Oke. Okay. Hop. Wes, mono tok iso kok, Mbak. Nduk maksudku. Oke. Okay. Apa-apa lah. Iki awas iki karo Mbak, iki cocok iki apa iki, Jon? Iki apa, Jon? Kuwi mau apa, Cak? Iki mau apa iki? Cacate wes. Iki apa? Masa uya karena. Bapak emangan uya iki des. Ora mangan ndok iki des. Cara membedakan uang asli palsu. Barang iso koyo ngene. Gusti. Nek palsu ke, nek diwalik ngene, iya toh. Kupluke mesti cepot. Kupluk karo kacamatane mesti cepot. Nek ngene. Dan
Saya bro, kok saya bro? Apa? Di saat wetengmu mules tapi tekan WC mau ngentotok apa iki ya sing jenenge kecewa yang sesungguhnya tetap cawek masih orang metu telek. Ibarat karo dhek iso mencintai tapi ra iso memiliki. Iki kata-kata apa iki sandlok koyo kisah aku sudah menunjukkan effortku sekuat tenaga kenapa harus kecewa begitu berat. Oh, sih lo. Ini kata-kata ini sangat lari lid lo, bro. Aku tanpa mengisi uang lo. Pas neng kerjaan pamit nyising jebul. Jadi iki lewat ketika aku ngisi uang. Sakel. Marai loro ati. Kok iso. Kornising lo. Bahasa Indonesia ni cawe apa kan lo? Aku kan jawab langsung jawaban beda malas aku. Kalau ayam berkokok tengah malam kenapa ya Gan? Harusnya lu bersyukur neng. Lah kok itu tandanya lu nggak budak? Apa sih jokes bapak-bapak menanya? Orang yang install WhatsApp GB itu aneh. Lebih aneh orang yang nganggur tapi pakai WA bisnis. Okay, you next. Assalamualaikum, saya ingin bertanya apa hukumnya makan mie gelas di mangkok? Terima kasih. Waalaikumsalam hadirin berdebat yang banyak tingkah. Hukum makan mie gelas di dalam mangkok tidak masalah. Mau diseduh di mangkok, gayung plastik atau drum oli tidak akan jadi masalah karena itu hanya embel-embel produk. Ente makan mie sukses ketika nganggur tetap esejenting nganggur kan. Bagaimana hukum minum air pakai botol aqua tapi isinya air rebusan mak kita? Apakah kita melanggar hak cipta, Pak? Melanggar hukum, goblok. Apa sih? Wacana dewe ta? Selain memiliki laut yang luas, Indonesia juga memiliki masyarakat yang suka kepo tentang kapan nikah. Itulah kenapa kita disebut negara mari. Wes karo mula, Pak. Min saya mau nonton film yang 18 plus tapi saya baru usia 15 tahun. Kalau saya ajak adik saya yang 3 tahun boleh enggak? Kan 15 plus 3 sama dengan 18. Wajib baik kok jokesmu kaya bapak-bapak tau bro. Meskipun saya tidak terlalu peduli sama postingan ini, setidaknya saya berterima kasih pada kalian yang sudah membaca komentar saya. Tetap tersenyum belum kita. Kalau sampai kiamat hutang negara belum lunas, nanti di akhirat itu dosa hutang ditanggung presiden atau dibagi rata sama. Waduh ini apa gijah. Next band deh, aku gak mikir deh. Kalau misalkan BAB terus tahinya ketelan buat. Kalau gua mah iklan mil kita, 2 loli mil kita setara dengan segelas susu. Gua kobok-kobok tuh 2 loli mil kita di air, yang ada malah butek bukannya jadi susu. Kira lucu. Kakekku umur tahun waktu 2006 dia pernah cerita kalau dulu pernah dikejar Belanda terus ditembak nggak kerasa. Seriusan kebal kah? Nggak kena soalnya. Oh foto ini penyanyi apa yang tiap naik sepeda nggak kebut-kebutan? Melly Goeslaw. Tak kayak efek sound ketawa bajai-bajuri wae iki. Gue kesel lihat orang makan KFC belinya cuma dikit tapi ambil sausnya satu piring banyak. Coba aja bayangin dulu makan enggak habis katanya dimakan setan. Kalau saus enggak habis kan kasihan setannya makanin sausnya. Oke. Si setan kepedesan. Sekarang gue ngerti alasan kenapa galon rumah gue. Wah, klasik tenannya jokes kok ngene cawis overuse, Bos. Kenapa tai warna biru? Karena kalau warnanya kuning berarti tai. Oh, apa? Next. Kenapa Tuhan menciptakan dua ginjal? Karena kalau satu namanya ganjil. Son bajai bajuri ketawa meneh piye? Masa kan mau gorson bajai bajuri ketawa terus ah? Dan we mau nanya nih, apa bener ya kalau kita makan semangka terus ketelan bijinya bakal tumbuh pohon ke perut kita? Apa bener kalau makan nasi nanti di perut bakal jadi sawah? Pertanyaan tolol. Skip. Skip. Dah.
Cuma naik kok babakan tai terus caca. Loh kok anji. Cukup ijo. Tolong kayak cucu. Dan cok ambil kak winak dawi. Cene. Wong kuat kisah. Wong kuat kisah. Kok dicok telek. Yo cote. Bro. Bro. Langsung skip bae ndes malas aku kaya ngene iki ndes. Anjing. Yo, ben yo kancane sik juk uti, cuk. Lho iki sing ijo mbok nunggu iki, cuk. Lha kanca opo to? Kabeh tenan sampe. Wis sabar to. Iki sing ngetek aku nang kene iki sapa to, cuk? Piye tak kancani wis susah tak kancani. Kancane ngising tok. Aku itu konten piro sing babakan tai mu. Saya dulu kasih lu. Aku ora urusan dek cangkeman, bro. Sik, sabar sik, Ogen. Sabar. Ora mambu lho, mambu rokok lho. Entar lho. Mbok ya metu, Mas. Mas kowe iki ngopo meneng nang kono, Jojo? Dek dideloki lho. Dek nyawang lho, bro. Isek nek cucuke to. Bentar cepet kok. Ndak, tahu lu. Oh. Grujuk no, Mas. Oh, yo biasane bebe wong loro. Kok dhewe ora metu kancane to. Sing ana. Tipe suwi yo. Apa? Cote. Kancane ngising yo ngancani tapi yo ora kon mlebu. Ujian terberat dalam satu pertemanan adalah ngancane ngising. Sik, bro. Dalam seumur hidupku aku rung tau ngalami kaya Mas iki. Apa dalam satu kehidupan iku duwe enek koyo ngene iki. Ngerti maksudku? Terus aku meh artakon karo kowe, yen kowe dikon ngancani mlebu nang WC, ngancani ngising kancamu, kowe gelem? Jawaban, Jo. Aku enggak seganteng pacarmu. Terus apa? Apa ki mau? Cote konten koyo ngene iki sing komen ngasih selikur 1000 lho, Cak. Noni. Iki apa toh, Jar? Kamu nanya? Aku enggak seganteng pacar kamu. Lah iya terus ngopo? Macam-macam organisasi anak soleh. 1. Remas pentil. Remaja masjid pecinta tahlil. 2. Rempon ah. Remaja pondok al-hikmah. 3. Rewel cipok. Remaja elit pecinta pondok. 4. Bidal mancung. Ikatan tilawah. Manakib dan pang. Jembut rebonding, jemaah gabut rebo pahing. Tambono des, tambono langsung tulis nang komentar tambono. Nggak tahu, next way des. Cila aku jaluk tulung dang. Jaluk tulung apa? Aku lagi kerja, iso kungko, setengah songo su. Alah, yobus lah, cukup tahu aku. Mau ngamalan jaluk tulung, sahurannya kok gatel. Nah lonte yang gini ya kerja lo su lonte bekokmu lo tak mau mikir ora. Aku ini kendaan bensin, aku ini jaluk tulung buan. Oke. Okay. Kendaan bensin yang ngendi? Aku lagi kerja su. Soalnya rada engkau setelah songo ntar nono kono si lonte yang kok SOC gitu. Lah batang aku setengah songo nih gini. Nah yo kiki bisa lo kose lokasimu kok. Tasongnya aku rono lontei kon gar Sherlock lu asui. Jati ngomong gari ngomong lu. Iki iso sabar ora ta iki? Iso apa ta jenenge? Lah wong yong kok jek setengah songo lu, ngopo ndak tak Sherlock saiki. Kuwi gari ngomong gelem nulungi apa ora ngono wae lu. Ngono ndak tak alasan. Iya su, aku iki gelem tapi Sherlock. Berarti koncom lagi kerja to. Jati. Masalahe ditku kabur iki. Heeh. Nek aku ndedut tuh aku ora njaluk tulung kowe. Duitku kabur masalahe nek mau. Heeh. Ya modaro, modaro kono, modaro. Makane dhek dikantongi modaro. Apa sih? Ya aku njaluk tulung dang, transfer sih 1 juta aku balekke turane. Cocot. Bajingan kene nyekel 15.000 tok su. Kok ya nak nunggu kita ada nih sih ya apa entah ini diko dan susulan ya tolong banget iki iyo wih garingnya Sherlock lu
utakmu yang ditoleh jane iki. Tonte yo ngerti kene lagi kerja kon Sherlock at mau kok randang. Oh seneng ono wae, Bro. Menitok lho aku mulih. Suwi. Iki aku kendaan bensin ning arep omah iki. Bensin. Dikonco yo bajingan. Asu. Yang ora konco kuna tak sabun dasmu. Gatel. Iki ngopo to kok nesu-nesui? Oh ya, aku wis ngomong apik-apik lho. Kok malah nesu-nesu wae lontai. Ora urusan aku meh mulut. Aduh kanca ora kowe ndek ora gatel. Asu. Mbok kowe ngomong yo gandhe kanca kowe aku. Piye to suwe? Iki sing cetho wae lho. Sing gatel kanca kowe sapa? Asu. Wes kok semono wae, makasih banget di kontenane kancane aku nontone orang-orang ya ada di internet, dan terima kasih juga buat jenengan yang sudah ngetek di akun media sosial saya yang tadi ya, saya sangat terbantu, gaeng-gaeng banget, iki matur nuwun banget ya bro ya. Sepurane aku ora komen langsung nang postingan sing jenengan tekniku, soalnya aku pengen merespon langsung lewat video ini ben fresh impression ngono lho, ngerti? Kula badhe matur sembah nuwun kangge jenengan sing sampun menehi kula donasi, nggih itu sangat berarti buat saya. Template biar ya bro ya, ya meh piye meneh bro, yang rene donatur-donatur video ini ra bakal tayang bro, aku rasa nge reaction, aku rasa ngupload video dan sebagainya bro, matur nuwun banget pokoknya. Ya semoga saja para donatur mendapatkan rezeki yang berkah, kesehatan dan lain sebagainya, pokoknya yang bagus-bagus bro, pokoknya matur nuwun banget ya bro ya. Yos, pokoknya jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa hashtag detik terakhirnya buat jenengan yang sudah nonton video sampai menit ini atau detik ini, dan jangan lupa loncengnya, jangan lupa kata-kata hari ininya, komentar wajibnya kalau ada ya. Terus ya pokoknya tunggu dan wae lah opo wae sing arep tak gawe tinggu kowe. Oke. Siji, loro, telu. Subscribe.